kembali mengharumkan nama baik Puspomal. Tim futsal Puspomal meraih juara di turnamen futsal dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama PT BGR Logistik Indonesia yang dilaksanakan di Sukapura Futsal Center Jakarta Utara. Tim Puspomal berhasil meraih juara 2 dan Denma Puspomal selaku pembina Yanus memberikan apresiasi dan menyampaikan rasa bangga atas kemenangan yang diraih oleh tim futsal Puspomal serta berharap ke depan dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah diraih. Prajurit Puspomal dan Pom Lantamal 3 Jakarta secara gabungan melaksanakan Obsgaktib dengan Sandi Waspada Wiragurita yang dilaksanakan di dua tempat yaitu di Jalan Lejen Suprapto Cempaka Putih dan di Jalan Benjamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat. Obsgaktib yang dipimpin oleh Kabak Lalin Puspomal melibatkan 42 prajurit Pomal. Tujuan Obsgaktib tersebut agar prajurit dan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan bermotor dan identitas diri pada saat berkendara, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta sebagai upaya preventif dalam menekan angka pelanggaran. Prajurit Puspomal menghadiri kegiatan sosialisasi penyediaan rumah pribadi melalui dinas di Perumahan Gria Puskeu. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian pimpinan TNI Angkatan Laut kepada seluruh prajuritnya. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat membantu para prajurit TNI Angkatan Laut dalam mendapatkan rumah pribadi melalui dinas. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Weni Edwin, dan 25 prajurit Puspomal turut serta menghadiri olahraga bersama Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, di lapangan Trisila Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Olahraga tersebut dihadiri oleh para pejabat utama Mabesal dan Pangkotama wilayah Jakarta, serta seluruh anggota di lingkungan Mabesal. Dalam kesempatan tersebut, Kasal memberikan pengarahan mengenai pentingnya berolahraga dan menjaga kesehatan serta selalu menjaga kekompakan antar sesama prajurit TNI Angkatan Laut. Seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan aman. Komandan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH yang diwakili oleh Dirbin Rustahmil Puspomal mengikuti acara pelepasan personil purna tugas TNI Angkatan Laut dan penyerahan tali asi secara virtual bertempat di Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, memimpin acara pelepasan personel purna tugas TNI Angkatan Laut dan penyerahan tali asi secara langsung dan video conference dan seluruh jajaran TNI Angkatan Laut bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada, Koarmada 2, Surabaya. Prajurit Polisi Militer Angkatan Laut mengikuti kegiatan MTQ tingkat TNI Angkatan Laut. Kegiatan MTQ tersebut diikuti oleh jajaran utama TNI Angkatan Laut yang terpusat di Masjid Al-Arif Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan yang mengusung tema, dengan MTQ kita wujudkan prajurit jalasena yang berakhlak mulia. Selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam pengabdian sebagai prajurit jalasena yang memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI dan Trisila TNI Angkatan Laut. Prajurit dan Jalasenastri Cabang BS Puspomal mengikuti kegiatan Safari Pembinaan Mental Terpadu tahun 2022 secara virtual yang dilaksanakan di Ruang Rapat Mako Puspomal, Jakarta Utara. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dispintala tersebut dilaksanakan di Mako Lantamal 11 Merauke dan dibuka langsung oleh Dan Lantamal 11 Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono SH. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan materi dari beberapa narasumber antara lain Kadis Bintalal dan Dr. Fitriarin dari Universitas Musamus Merauke. Diharapkan peserta dapat melaksanakan pembinaan keluarga secara bertanggung jawab, profesional, dan bermartabat. Dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH didampingi oleh Dirbin Gaktib serta Kasat Gaktib Puspomal mengikuti acara launching Etle Mobile dan pendukung pelayanan publik yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. Dr. Andes Haji Muhammad Fadil Imran MSI, dilanjutkan dengan demo program Etle Mobile dan demo program Info Laka. Demo ini bertujuan untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas.